Pemirsa, anggota DPRD Timur Tengah Utara meminta pemerintah daerah melalui Dinas Teknis segera memperbaiki saluran air di Kota Kefa Menanu. Sebab belakangan ini terjadi luapan air yang menyebabkan genangan air di sejumlah titik. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara diminta segera menangani luapan air dari embung yang terletak di dekat Kampung Dalehi. Pasalnya tidak segera ditangani, maka ancaman genangan air di permukiman warga masih saja terjadi. Anggota DPRD TTU Hilarius Ato mengatakan, selain mengenangi permukiman penduduk, ancaman longsor juga bisa terjadi. Seperti yang baru saja dialami oleh Ferdinand Opat warga Dalehi, yang mana lantai rumahnya jebol terbawa erosi akibat tekanan air dari embung tersebut. Setelah kami pantau, juga kita mencari info dari pemilik rumah. Ternyata penyebabnya adalah air dari embung belakang Dalehi yang terlampau besar. Karena terlampau besar, tekanan air makin tinggi terhadap saluran, akhirnya temboknya rubuh. Dan karena tembok rubuh, rumah juga ikut rubuh. Nah, persoalan ini sudah sering terjadi. Nah, karena itu kita berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengidentifikasi penyebab persoalan sesungguhnya, sehingga kemudian masyarakat yang sama dalam wilayah yang sama tidak dihadapkan lagi dengan persoalan yang sama. Upaya nyata yang dimaksud anggota DPRD ini adalah penggerukan dasar embung guna meminimalisir terjadinya luapan air ketika terjadi hujan deras, kemudian memperbaiki saluran air yang tersumbat akibat sampah yang dibuang sembarangan oleh warga. Dari Timur Tengah Utara, Safenet Besi, Tim iNews melaporkan.